Aduh, penatnya. Dah pukul berapa ni? Alamak, aku lambat pergi sekolah. Jaga-jaga! Astaga! Aduh, sakitnya! Kamu gak apa-apa? Oh, aku okey. Sakit sikit je. Sini, biar aku tolong obatin luka kamu. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi kecelakaan. Kecelakaan? Kamu murid baru ya? Tolong jangan laporin aku ke guru ya, karena buat kamu kecelakaan. Okay, tak ada masalah. Terima kasih. Gempa. Terima kasih Gempa. Terima kasih juga sebab balut luka aku. Salam kenal. Nama aku Hana. Ini hari ketiga aku sekolah di sini. Oh, dah hari ketiga rupanya. Kau ada kat dalam kelas berapa? 4. Samalah kita, tapi aku kat 42. Aku 41. Oh, satu kelas dengan Halilintar. Kamu kenal dengan dia? Mestilah kenal, kan satu sekolah. Yuk kita masuk. Jom. Jom. Nasib baik tak lambat. Apa jadi dengan kau Gempa? Berpeluh nampak. Dan kenapa dengan muka kau? Jatuh dari basikal tadi. Kenapa boleh jatuh? Adalah. Kau tak payah tahu. Mesti kau bawa basikal laju sangat. Kalau bukan sebab Hana, aku tak akan jatuh tadi. Tapi, dia baik. Comel sikit. Apa? Aku ingat jatuh dari basikal tu sakit. Tapi lepas nampak muka kau tersengih macam tu, rasanya tak sakit mana. Sakitlah. Alah, kau kan kuat. Kuatlah sangat. Kalau macam tu, tak kuat ke? Kuat. Macam tu lah, baru kuat. Sebenarnya aku penat. Hari-hari kemas rumah yang diorang tahu aku kuat je. Untung aja gurunya belum datang. Awak lambat bangun pagi ke? Bukan. Tadi aku gak sengaja bikin orang kecelakaan. Kecelakaan? Maksud kau eksiden. Tapi kau okey ke? Aku gak apa-apa. Dan untung aja dia juga gak apa-apa. Syukurlah kalau macam tu. Iya, untung aja. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Hari ini kita akan belajar matematik. Sila buka buku muka surat 12. Baik, cikgu. Cepatnya korang dah sampai kantin. Taufan ni tak sabar betul. Dia kata lapar. Padahal pagi tadi baru je sarapan nasi lemak. Alah, kalau lambat nanti tak dapat nak makan donat ni. Sebab habis dibeli orang. Yelah tu. Buh.
Kenapa dengan muka engkau gempa? Oh, ni sebab jatuh dari basikal. Itulah yang buat dia lambat pergi sekolah pagi tadi. Tak lambatlah, aku sampai tepat waktu. Tak lambat, tapi hampir terlambat. Sebab kuranglah, habis makan pinggan tak basuh lagi. Okey, Duri. Kalau bola ni masuk gol, kau kena belanja aku minum. Eh, tak nak. Ni mesti sebab kau tak boleh tahan tendangan aku. Bukan tak boleh tahan, tapi aku tengah menabung. Jadi aku tak nak belanja kau. Oh, rajinnya kau. Memangnya kau menabung untuk beli apa? Is kau ni, orang menabung bukan sebab nak beli sesuatu je lah. Habis tu untuk apa? Untuk simpanan lah. Kalau-kalau aku nak beli sesuatu masa tak ada duit nanti. Samalah tu, untuk beli sesuatu juga kan. Tapi tak sama. Terserah kau lah. Macam ni, kalau kau berjaya tahan tendangan aku, aku yang akan belanja kau minum. Tapi tak boleh guna kuasa. Macam mana? Easy. Okey, setuju. Ha, dah siap. Aku nak tendang bola ni. Cepatlah. Okey, siap. Yeay, aku berjaya tangkap bola ni. Sekarang kau kena belanja aku minum. Alah, menyesal aku sekarang. Itulah kau. Biar aku ingatkan, menyesal tu datangnya belakangan. Jadi fikir betul-betul sebelum buat sesuatu. Yolah. Tak malu? Eh? Semestinya kau yang ingatkan Duri. Bukan Duri yang ingatkan kau. Sebab darjah kau lagi tinggi dari kita orang. Nye. Hey! Biasalah tu. Kita manusia dicipta untuk saling mengingatkan. Tak kisah nak lebih tua ke lebih muda. Alasan. Cakap je kau nak perkenalkan Duri awal-awal tadi. Nasib baik Duri dah jadi pandai. Sebab belajar dengan aku. Sejak bila kau ada kat sini dan dengar perbincangan kita orang? Sejak awal lagi. Nah, aku nak bagi keputusan ujian kau. Wah, akhirnya aku dapat markah 100. Terima kasih, Solah. Sama-sama. Kau meniru jawapan Solah, eh? Hey. Eh, mana ada? Aku belajar dengan dia lah sebelum ujian. Ya ke? Yelah, kalau tak tahu tanya. Jangan main tuduh je. Yelah. Jom Blaze, kau kena belanja aku minum kan? Yelah, jom. Kau nak ikut ke Solah? Tak nak lah, aku nak ke purpose. Yelah tu, si paling purpose. Bukan aku je yang ada kat sana. Ais pun ada lah. Ya ke? Dia baca buku? Tak, dia tumpang tidur. Macam tak tahu Ais je. Dahlah, aku nak pergi dulu. Bye. Jom Blaze. Senang kan? Hai abang-abang. Boleh kita orang join duduk kat sini? Tak boleh. Adik-adik kena duduk kat sana. Gurau je lah. Join lah. Aku nak tunjuk sesuatu kat korang. Tengok ni. Oh, pandainya kau. Hebatlah Duri. Kau meniru eh? Is, mana ada? Aku belajar dengan Solah lah. Kau ni, janganlah cakap macam tu. Entah, belum tentu kau pun boleh dapat 100 macam Duri. Kau macam mana, Blaze?
macam mana apanya? Nilai kau lah. Ada peningkatan ke? Ada. Hari tu aku dapat 70. Hari ni aku dapat 71. Yang terpenting meningkat je kan? Yaya, Hana. Oh, Gempa. Hai Gempa. Hai. Eh, Gempa. Kenapa dengan muka kau? Ini. Yaya, kamu ingat gak tadi pagi aku bilang kalau aku enggak sengaja bikin orang accident? Itu Gempa. Oh, patutlah sekarang korang saling kenal. Gempa, kau nampak Hali tak? Oh, tadi dia dekat kantin. Ha, terima kasih Gempa. Jom Hana. Jumpa lagi Gempa. Jumpa lagi. Is, apa jadi dengan aku? Macam tak betul je kepala aku ni. Gempa, balik sekolah nanti. Kau ke mana? Balik rumah lah. Memangnya kau nak ke mana? Aku nak tengok filem baru. Jom temankan aku. Tapi aku tengah menabung ni. Tak bolehlah temankan kau. Alah, jomlah. Tak boleh. Lagipun dah nak ujian ni. Kita kan mesti belajar. Kalau dapat nilai teruk nanti macam mana? Kau kan ada. Is kau ni, aku takkan bagi kau meniru jawapan aku. Tak tirulah. Maksud aku, kita belajar sama-sama. Kalau macam tu, lepas balik sekolah ni lah kita belajar. Weekend nantilah kita belajar. Balik sekolah ni, kita tengok filem baru dulu. Kau ni tak habis-habis dengan filem tu. Kau mesti suka punya. Memangnya kau tak bosan ke hari-hari belajar? Hari-hari buat kerja rumah? Memang bosan. Tapi, alah jomlah. Hali Yaya dengan Hana pun nak ikut ni. Ya ke? Ha-ha. Jomlah kalau macam tu. Lepas aku cakap Hali Yaya dengan Hana, kau langsung nak. Kau tak nak kalau berdua dengan aku je ke? Aku nak sebab korang semua ikut. Kalau ramai kan seronok. Oh, kalau berdua dengan aku je tak seronok ya? Alololo, janganlah merajuk. Kan kita nak tengok filem sama-sama nanti. Janganlah merajuk. Sebenarnya, aku tengah menabung untuk beli motor. Tapi, aku juga nak jumpa dengan Hana. Ha, semua dah berkumpul. Ingatkan kau tak nak ikut tadi. Mesti Taufan susah nak bujuk kau. Hehehe, tak susah mana pun. Oh ya, aku dengan Hana nak tengok filem baru nanti. Korang nak join tak? Wah, nak tengok filem apa ni? Kami mau nonton filem Papa Zola The Movie. Ha, aku pun dah plan nak tengok filem ni tau. Jom kita tengok sama-sama. Jom! Taufan, kau ajaklah Gempa. Bujuk dia biar nak ikut. Mesti dia bosan buat kerja rumah hari-hari. Okey, serahkan padaku. Lah filem tadi, kan? Memang bagus dan lucu banget. Pandai Papa Zola buat lawak. korang jalanlah dulu. Aku nak cari buku kejap. Oh, aku boleh ikut gak?
aku juga mau cari buku buat belajar. Boleh? Jom. Nampaknya aku tak boleh ikut korang sebab dah petang. Mak suruh aku balik lepas tengok filem. Ha, mak aku pun. Mak kita samalah, tak ada suruh macam tu pun. Biar aku temankan kau balik. Ah, Gempa, kau nak ikut Hali dengan Hana cari buku ke nak ikut aku balik dengan Yaya? Gempa, kenapa termenung je ni? Aku ikut kau balik lah. Nak buat kerja rumah. Okay, jom. Bye. Bye. Kau nak cari buku apa, Hana? Aku mau cari buku kumpulan rumus matematika. Soalnya aku gak hafal rumus. Oh, kau carilah. Aku pun nak cari juga. Kamu sendiri mau cari buku apa, Hali? Aku nak cari buku komik. Memangnya kamu gak belajar? Mestilah belajar. Tapi lepas bosan belajar, selalunya aku baca komik. Tapi kok kamu tetap pintar? Terima kasih. Apa rahasianya? Rahasia apa? Rahasia jadi pintar? Mestilah belajar. Aku udah sering belajar, tapi kok aku gak pintar-pintar ya? Janganlah cakap macam tu. Kau pandai, tapi mungkin bukan di matematik. Mungkin. Kau suka belajar apa? Aku suka belajar bahasa. Bahasa apa? Bahasa apapun, kecuali bahasa Indonesia. Kenapa? Karena aku udah jago. Ups. Bolehlah kau ajar aku bahasa Indonesia lepas ni? Boleh, tapi bayar ya, 1 jam 50 ribu. Bercanda. Gimana kalau minggu ini kita belajar bareng? Boleh, kau datang je kat rumah aku. Okay, nanti aku ajak Yaya. Okay. Jadi berapa, Kak? Tak apa, aku belanja. Jadi gak enak. Makasih ya, Hali. Sama-sama. Total belanja RM30 ya, Dik. Nah. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Makasih, Hali, bukunya. Iya. Bye, Yaya. Gempa? Dah sampai ke? Terlewat pula. Kau kenapa, Gempa? Aku tengok termenung je sejak tadi. Aku macam terlupa sesuatu. Terlupa apa? Basikal aku! Masih ada kat sekolah! Alamak! Aduh, macam mana aku nak pergi sekolah esok? Alah, tak apa. Esok naik hoverboard dengan aku. Hei, kenapa aku boleh lupa? Entah, apa kau fikir? Tak ada apa. Hmm?
Hei, sejuk orang ni. TV tak tutup lagi. Bazir elektrik je. Bukan diorang yang tengok TV. TV pula yang tengok diorang tidur. Lah, kau dah masak ke? Hah? Kenapa? Dah memang tugasan aku, kan? Aku beli makanan. Ingatkan biar kau tak perlu susah-susah masak tadi. Tapi nampaknya aku lambat balik. Tak apa. Boleh simpan kat peti ais untuk makan esok. Okey. Aku pergi letak ni dulu. Eh, Halilintar. Kenapa? Seronok ke pergi dengan Hana? Alamak, silap. Semestinya aku tak tanya pasal ni. Seronok? Comel lah budaknya. Ceria pula tu. Kenapa? Tak apa. Aku tanya je. Oh ya, kau jatuh dari basikal pagi tadi sebab Hana ke? Eh, Hana bagi tahu kau ke? Tak, aku teka je. Oh. Lain kali hati-hati bawa basikal. Jangan sampai cedera. Okey. Aku jalan dulu. Eh, mana Hali dengan Ais? Ais mesti tengah mendengkur kat biliknya. Kalau Hali tak tahu. Taufan, kau panggillah dia. Ais, aku juga yang kena panggil. Blaze, kau pergi bangunkan Ais. Alah, baru je nak makan. Panggillah dulu, kita makan sama-sama. Yelah. Halilintar! Hah? Bukalah pintu! Gempa suruh makan! Apa kau buat kat bilik tu? Ya, nanti aku datang. Korang makanlah dulu. Hah? Jangan lama! Gempa tak bagi makan kalau kau belum datang. Ya. Entah apalah yang dia buat kat bilik tu. Aduh, peningnya kepala aku. Macam mana soalan yang dua tingkat lagi rendah dari aku boleh kerjakan soalan ni dengan mudah? Aduh. Amboi, kat sekolah tidur, kat rumah pun asyik tidur je. Kau ni tak takut obesiti ke? Dahlah malas bersukan. Kerja dia makan dengan tidur je. Diamlah. Bangun cepat. Gempa suruh makan. Kalau tak, aku makan habis kau punya.
Nyi. Aku bakar katil kau ni nanti baru tahu. Eleh, bukannya kuat kuasa api kau tu. Oh, kau cabar aku ya? Hai, tak perlu lawan pun. Kau dah pasti kalah dengan aku. Yes, mari sini kau. Ambil kau. Aduh, ambil kau. Ambil balik. Aduh. Ambil kau. Ambil kau. Diorang gaduh lah tu. Memang macam kucing dengan tikus. Hai, banyaknya cabaran. Ish, jangan gaduh boleh tak? Dah banyak cabaran hidup ni. Jangan korang nak tambah pula. Oh. Kenapa bising-bising tu? Biasalah, blast dengan ais. Macam air dengan minyak. Dah, cepat makan. Ha, kalau kau kalah, kau kena belanja aku donat koko esok. Heh, marilah. Aku takkan kalah. Aku harap esok hari yang menggembirakan. Duri, cepatlah. Apa kau buat kat dalam bilik air tu? Lama sangat. Aku nak mandilah. Kejaplah. Aku tengah buang air ni. Bisinglah kau ni. Yes, cepatlah. Nanti aku lambat pergi sekolah. Ni masih pukul 4 pagi lah. Kau tu takkan lambat. Huh. Aduh, pagi-pagi buta lagi dah bising. Tak kisah. Cepatlah, Duri. Sabarlah. Yes, aduh, bisingnya diorang ni. Kacau aku tidur je. Apa yang korang bisingkan pagi-pagi buta ni? Duri ni, lama sangat kat dalam bilik air tu. Lega. Ha, dah habis buang air. Is, kau ni tak sabar betul. Mestilah, aku kena siap cepat untuk pertahankan prestasi murid teladan datang awal. Yelah tu, semua prestasi nak kau ambil. Bagilah chain untuk murid lain juga. Eh, kalau nak, mesti kalahkan aku dulu. Tamak? Biarlah tamak dalam kebaikan. Apa salahnya? Kan, Gempa? Ya. Selagi tak merugikan orang lain dan diri sendiri. Dan yang terpenting, kena jujur dan adil. Ha, dengar tu, adik. Hey. Kau lah yang adik. Jangan marah. Gempa, kita sarapan apa pagi ni? Semalam Hali ada beli makanan. Kau ambil je kat dalam peti ais ya. Aku nak bangunkan ais. Okey. Cinta kan selalu abadi, walau tapi tak pasti. Dia nyanyi pula. Ais, bangun. Nanti lambat pergi sekolah. Pukul berapa ni? Dah pukul 4:30. Eh, gembira nampak. Kau nak jumpa siapa? Tak jumpa sesiapa pun. Iya ke? Diamlah, kemudi offer betul-betul. Eh, kau tengah malu ke? Sudahlah tu, Taufan. Tengah malulah tu.
Eh, bila masa kau sampai? Tadi, kau pergi dengan siapa? Halinta. Oh, patutlah cepat. Memang cepat. Tapi habis aku kena marah Hali sebab dia tahu nilai aku teruk. Ingat tau, kalau kau masih asyik nak tidur je dalam kelas, tak nak belajar, aku takkan bagi wang sekolah kau. Yulah. Sehingga apabila air dengan minyak diberi suatu ejen pengemulsi, ia boleh bergabung. Ha, sekarang cikgu nak tanya, siapa boleh bagi contoh ejen pengemulsi? Ais, cuba jawab. Hai, dia tidurlah tu. Ais, kamu tertidur lagi? Ah, dah waktu rehat ke? Hai! Ais! Alamak, maafkan saya, cikgu. Okey, murid-murid, siapa boleh jawab soalan ni? Saya, cikgu. Okey, Solah, berapa jawapannya? 2, cikgu. Betul, pandai Solah. Terima kasih, cikgu. Belagak betul. Bagi soalan kat saya pula, cikgu. Okey, Duri, sila jawab soalan ni. Ha, jawablah, jawab. Yes, tak boleh jawablah tu. Ha, Solah, kau boleh jawab ke? Boleh? 2, cikgu. Betul. Ah, macam. Hey. Cheese. Wah, pandainya Solah. Memang pandai. Bukan saja pandai, tapi genius. Ish, geram betul lah dengan Solah tu. Eh, kenapa? Sementanglah dia pandai, belagak betul kat dalam kelas tadi. Belagak macam mana? Macam tu lah. Sudahlah, tak payah marah sangat. Baik kau tendang bola ni biar lega sikit. Aduh! Ha! Alamak! Habislah aku. Tolong cover aku, please. Tak apa, aku tolong kau. Heh, siapa yang tendang bolanya tadi? Sakit tahu? Kalau aku geger otak gimana? Kamu mau tanggung jawab? Eh, maaf kak. Adik saya tendang. Ah, sila marah dengan dia. Eh, Is, kau ni kata nak cover aku. Nampak garang lah. Maaf ya kak. Duri tak sengaja. Tak nampak kak lewat tadi. Gak bisa, gak bisa. Kalian aku laporin ke cikgu ya. Alah, janganlah kak. Nanti Duri kena marah. Kalau kalian main bola di koridor lagi, aku laporin ke cikgu ya. Ah, iya kak. Janji tak main bola kat koridor lagi. Oke, aku maafkan kalian. Terima kasih, kak. Jom pergi. Ingatkan akak tadi garang. Dia garang sebab nak disiplinkan kita. Kau lah ni, suruh aku tendang bola kat koridor. Aku pula, kau yang tendang? Sebab kau suruh lah. Itulah kau. Fikirlah dulu sebelum buat sesuatu. Mana Taufan ni ya? Semestinya dia belanja aku sebab kalah main game semalam. Dia sembunyilah tu sebab tak nak belanja kau. Aku kena cari dia. Uh.
Eh, Hana! Alamak, apa jadi dengan kau ni? Hana, bangunlah! Hah, aku kena bawa dia kat bilik kesihatan sekarang. Hana dah sedar. Eh, kenapa aku di sini? Gempa kata kau pingsan, jadi dia langsung bawa kau ke sini. Kenapa aku bisa pingsan ya? Gempa mana? Dia kata nak beli sesuatu tadi. Baik kau rehat je dulu. Nurse kata kau ada kemungkinan cedera di kepala. Hah? Yang benar aja. Memangnya kepala aku kenapa? Kau tak ingat masa kau jatuh tadi ke? Enggak. Oh, kau dah sedar. Alhamdulillah. Gempa, kamu tahu enggak kenapa aku bisa jatuh? Eh, kau tak ingat ke? Enggak. Hah? Tadi, aku tengah jalan nak pergi kantin. Lepas tu, aku nampak kau dah pingsan sorang-sorang. Jadi, aku bawa kau ke sini. Aku juga tadi mau ke kantin. Tapi, aku nggak tahu kenapa aku bisa pingsan. Oh, aku ingat. Tadi, kepala aku kena bola. Kena bola? Tadi ada orang yang gak sengaja nendang bola ke kepala aku. Siapa? Kalau gak salah sih, namanya Rindu. Hah? Rindu? Siapa Rindu? Hey. Mungkin rakan tingkatan lain. Tapi kat sekolah ni tak ada pun orang nama Rindu. Aku ingat betul. Takpelah, janji kau okey. Nah, aku bawakan kau epal. Wah, makasih Gempa. Enak. Nak lagi ke? Enak banget. Makasih ya Gempa. Sama-sama. Oh iya, besok kita jadi belajar bareng kan? Korang datang je ke rumah aku. Okay. Nanti aku bawa biskuit aku. Wah, pasti enak. Aku boleh minta? Mestilah boleh. Minta banyak juga gak apa-apa. Boleh, nanti aku buat banyak-banyak. Aku rasa Hana tak boleh balik sorang-sorang nanti. Takut dia pingsan tiba-tiba lagi. Kau hantarkanlah dia balik Gempa. Eh, tapi aku malulah. Malu kenapa? Kau suka... Eh, tak malulah. Nanti aku hantar dia balik. Hehe. Macam mana aku nak ajak dia? Malulah sebab ada halilintar kat situ. Apalah, dah ada halilintar yang temankan dia. Gempa, tolong aku. Kenapa? Cepat, kita kena balik cepat. Tak guna Taufan, kau kena belanja aku donat koko dulu. Yes, kejar diorang. Alah, penatlah. Cepat duri. Jangan lari Taufan. Alamak, kayu laju lagi Gempa. Bisinglah kau ni. Sebab kau aku tak ikut sekali ni, Taufan. Halilintar. Kamu Gempa dengan Taufan itu saudara kembar ya? Keren banget ya bisa kembar tiga. Sebenarnya kembar tiga tu belum seberapa. Siapa yang pertama? Aku nombor satu. Taufan kedua, nombor tiga Gempa. Oh, berarti Gempa anak terakhir ya? Taklah, kami masih ada adik lagi. Hah?
Demi apa? Hehehe. Seru ya kalau punya banyak saudara, gak kayak aku yang sendirian terus di rumah. Eh, mak ayah kau kemana? Mereka sibuk kerja, padahal aku pindah ke sini biar bisa ketemu mereka terus, tapi tetap aja mereka sibuk. Oh, samalah. Mak ayah kita orang pun sibuk kerja. Tapi syukur kat rumah kita orang selalu ramai. Hari-hari ada je perangai yang buat orang geram. Oh iya, Hali. Kamu tahu nggak makanan kesukaan Gempa? Makanan kesukaan? Iya, aku mau buatin makanan untuk Gempa. Karena tadi dia udah nolongin aku waktu aku pingsan. Oh, rasanya Gempa suka semua makanan. Dia bukan orang yang pemilih pun. Hari-hari pun dia yang masak kat rumah. Hah? Yang benar? Ha-ha, walaupun aku yang nombor satu, tapi adik-adik lagi selesa cakap dengan Gempa. Mungkin sebab dia orang ingatkan aku ni garang. Dan Gempa lebih perhatian pada mereka. Jadi gitu ya? Kalau gitu, aku mau buatin nasi goreng aja deh buat Gempa. Aku rasa itu idea yang bagus. Oh iya, makasih ya udah temenin aku pulang. Sama-sama. Kau ni, mana boleh macam tu? Kau kan dah kalah main game semalam. Semestinya kau belanja aku donat koko. Eh, tapi perjanjian kita, kalau aku menang, kau yang belanja aku donat koko. Tak ada pun perjanjian kalau aku kalah kena belanja kau donat koko. Hey. Is, kau main tipu. Tak tipulah, tapi cerdik. Mana ada cerdik macam tu? Eh, adalah. Pengajarannya, kita kena teliti sah buat sesuatu. Is, tak acik lah. Apa yang diorang bisingkan ni? Kau tanyalah dengan diorang. Kepala aku pening. Nak rehat kejap. Huh? Apa yang korang bisingkan sebenarnya? Si Taufan ni. Dia tipu aku. Tak tipulah. Kan aku dah cakap, itu namanya cerdik. Yes. Tak guna punya abang. Kedekut betul. Huh? Yes. Kau ni memang nak kena. Kau lah yang nak kena ni. Yes. Kenapa kau serang aku? Kau tu dah besar. Semestinya kau tolong cover masalah. Bukan buat masalah tambah banyak. Esok aku belanja kau donat koko. Cikgu hukum kamu kali ni biar kamu jera. Ini bukan pertama kalinya kamu tertidur dalam kelas. Cikgu bagi kamu surat amaran. Jangan lupa bagi surat ni ke orang tua kamu atau abang kamu, okey? Hey. Yes! Ice! Alamak!
Maafkan saya lagi, cikgu. Tak ada guna kamu minta maaf kalau kamu tak nak berubah, tau. Habislah aku kena marah lagi lepas ni. Ais, apa yang cikgu bagi kat kau tadi? Bukan urusan kau. Aku tanya je, tak boleh ke? Tak. Blaze. Memangnya kenapa dengan Ais? Dia kena hukum dengan cikgu sebab tertidur dalam kelas. Oh, kenapa kau tak kejutkan dia? Aku duduk kat depan tadi, tak sedar kalau dia tertidur. Kesian Ais. Tak payah kesian. Tak sepatutnya dia tidur masa cikgu tengah mengajar. Dan memang patut dia kena hukum. Lagipun, ni bukan pertama kalinya dia tertidur dalam kelas, tau. Sudahlah, aku nak mandi. Lepas tu nak buat kerja rumah. Kau tak ada kerja rumah ke? Ada? Esoklah aku kerjakan. Esok kan cuti. Kerjakanlah sekarang. Esok boleh kita pergi main. Lepas main esok pun boleh aku kerjakan. Yes, kau ni kalau tak sempat siap macam mana? Pasti sempat punya. Lagipun senang je kerja rumah aku. Aku tinggal pejamkan mata je dah beres. Suka hati kau lah. Hey. Sola, Sola. Boleh aku masuk? Aku nak buat kerja rumah dengan engkau. Masuklah. Kau dah buat kerja rumah ke? Tengah buatlah ni. Ajarlah aku. Susahlah soalan ni. Apa susahnya? Tinggal buat je macam ni. Lepas tu macam ni. Dan jadi macam ni. Senang kan? Wow. Senanglah. Kau pandai. Bagi aku ni susah. Tak susah sangatlah. Mari aku ajar. Soalan nombor satu ni ditambah dulu dengan yang ni. Lepas tu, kurangkan dengan yang ni. Ha, jadilah. Esok je lah aku bagi surat amaran ni ke Hali. Baik aku buat kerja rumah dulu. Guna punya abang, kedekut betul. Kau tu dah besar. Semestinya kau tolong cover masalah. Bukan buat masalah tambah banyak. Aku macam tu ke? Memanglah aku ni tak guna. Rasa tak pantas pula jadi abang. Susahnya nak tidur. Baik aku cari angin segar kat luar. Hmm.
tak ada bintang ke? Nampaknya langit tengah mendung. Kalaulah ada Hana. Tak. Apa yang aku fikirkan? Tak mungkin dia suka dengan aku. Harap-harap esok aku tak demam. Air apa ni? Air hujan ke? Tapi tak mungkin bumbung ni bocor. Tak biasanya gempa belum bangun. Dia tak masak ke? Baik aku tengok kat biliknya. Kau demam ke? Dah pukul berapa ni? Pukul 6. Alamak, aku lambat bangun. Tak apa, kau rehat je dulu. Semalam, kau keluar rumah ke? Aku cuma nak cari angin segar je sebab tak dapat tidur. Kau tengah fikir pasal apa sampai tak dapat tidur? Bukan apa-apa. Kalau macam tu, kau rehat je lah hari ni. Biar aku belikan makanan dengan ubat sekali. Okey, terima kasih Hali. Apa kau buat tu? Masaklah. Tak nampak ke? Baguslah kalau macam tu. Tak payah aku beli makanan. Kau nak ke mana? Beli ubat. Untuk siapa? Gempa. Patutlah Gempa tak masak. Dia tengah sakit rupanya. Baik, aku buatkan dia bubur. Semoga aja Gempa suka. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana. Kau dah sampai. Kau tak tersesat kan? Enggak kok. Rumah kamu gampang dicarinya. Gampang? Maksudnya senang. Baguslah kalau macam tu. Jom kita ke rumah Hali. Wah, rajinnya kau, Duri.
loh. Kamu kan? Kurang saling kenal. Dia orang yang kemarin Akak, janganlah beritahu Yaya. Kalau Yaya beritahu yang lain, nanti Duri kena marah. Oh, okey. Kenapa? Tak apa. Korang nak buat apa ke sini? Kami mau belajar bareng. Ada Halilintar tak, Duri? Oh, Tafang kata dia keluar tadi. Belum balik sampai sekarang. Keluar ke mana? Entah, dia tak bagi tahu aku. Ha, tu dia. Oh, korang dah sampai. Dah lama tunggu ke? Taklah, kita orang baru je sampai. Jomlah masuk. Nasib baik akak tu baik. Siapa nama dia ya? Ha, korang tunggu kejap ya. Okey. Aku bawakan kau ubat. Jangan lupa dimakan tau. Terima kasih Ali. Siapa yang masak tadi? Taufan, kejap lagi dihantar makanan untuk kau. Kau rehatlah. Aku nak belajar. Yaya dengan Hannah dah datang. Oh, diorang jadi datang ke sini rupanya. Kau cepat baik tau. Okey. Kau tengah buat apa, Duri? Tak buat apa? Hehe. Kau dari mana? Aku dari hantar makanan ke bilik gempa. Apa yang kau tengok kat dalam tu? Oh, bila masa korang datang? Belajar tak ajak? Taufan, joinlah. Kita orang pun baru nak mula ni. Haa. Nak? Gempa kemana? Dia belum bangun ya? Gempa tengah sakit. Serius? Gempa sakit apa? Demam. Agaknya sebab dia keluar waktu hujan semalam. Ya, padahal aku udah bawain Gempa nasi goreng. Kau lambat. Aku baru je hantar bubur kat bilik Gempa tadi. Is kau ni, janganlah cakap macam tu. Ya udah deh, enggak apa-apa. Ini untuk kamu aja, Hali. Kamu juga udah makan ya? Belum. Terima kasih, Hana. Untuk aku tak ada ke? Mana aku tahu kalau kau nak buatkan makanan untuk Gempa? Kalau tahu, aku takkan buatkan dia bubur tadi. Nah, aku ada bawakan biskuit untuk korang. Wah, aku mau minta dong. Ambillah. Jangan makan biskuit itu, Hana. Kalian mau juga? Ini aku ambilin buat kalian berdua. Makanlah. Omae wa mou shindeiru. Kenapa rasanya enggak? Kenapa rasanya? Sedap kan? Iya, yeah, sedap. Terima kasih. Habiskanlah.
Jangan kata biskut Yaya tak sedap, walau memang tak sedap. Kalau cakap tak sedap, nanti dia mengamuk. Oh, gitu ya? Hmm. Yaya, mereka bilang biskuit kamu gak enak. Apa? Omae wa mou shindeiru. Nani? Orang berdua ni. Yes. Kenapa Hana? Maaf, aku gak nyangka kalau bakal begini jadinya. Suara apa yang meletup tadi tu? Eh, sejak bila kau kat sini? Baru je. Apa kau tengok tu? Masuk je lah. Eh, nanti Blaze. Suara apa yang meletup tadi? Ha? Kau lah akak yang terkena bola hari tu. Jadi kalian semua bersaudara? Terkena bola? Uh-oh. Oh, kau lah yang tendang bola ke kepala Hana hari tu, ya? Eh, bukan aku. Duri yang tendang. Sebab boleh suruh. Korang berdua ni. Alamak. Kenapa kau cakap, Blaze? Korang tak tahu kan? Sebab korang Hana pingsan dan dibawa ke bilik kesihatan hari tu. Kalau dia cedera kepala macam mana? Nak ganti kepala korang ke? Gak apa-apa, Hali. Mereka udah minta maaf kok. Dan janji gak akan main bola di koridor lagi. Ah, betul-betul. Jadi yang kau masuk dengan rindu tu sebenarnya duri lah ya? Rindu? Ya maaf, soalnya aku lupa namanya. Tak apa, bukannya penting nama diorang ni pun. Jadi kalian ini adiknya Halilintar, Taufan dengan Gempa ya? Salam kenal. Nama aku Hana. Nama aku Blaze. Aku Duri. Ingat tau, bukan rindu. Makan je lah. Aku lapar. Wah, sedap.